ikut-ikutan seperti pesulap merah yang menghardik dan mencaci maki para dukun yang bilang katanya dukun cabul dan dukun penipu gitu. Banyak para apa ya tokoh-tokoh yang mengaku tokoh agama menjabarkan tentang syirik itu menyalahi aturan dan mengeneralisir. Akhirnya dia ikut-ikutan seperti pesulap merah yang menghardik dan mencaci maki para dukun yang bilang katanya dukun cabul dan dukun penipu gitu. Ini yang sangat saya sesalkan dan perlu saya nasihati para tokoh-tokoh ini agar tidak sesat juga gitu, tidak menyesatkan masyarakat. Jadi yang dikatakan syirik itu syirik dan musyrik adalah orang yang menduakan Allah dan tidak menjalankan syariat Islam dengan sesungguhnya ya. Bahkan dia menjalankan kesyirikannya dengan bersungguh-sungguh. Namun tidak untuk dukun-dukun atau paranormal atau kiai atau asatid yang menjalankan kegiatan supranatural dengan meyakini akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, ada beberapa dukun juga yang dengan membaca air putih dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibilang syirik dan musyrik. Gitu loh. Kategori syirik dan musyrik ini apabila ada ya tersirat di dalam hatinya bahwa dia meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah dan dia meyakini kekuatan itu adalah miliknya, itu baru syirik dan musyrik. Tetapi kalau orang yang bismillahirrahmanirrahim karena Allah, Gusti Kanjeng apa segala itu enggak bisa dikategorikan syirik. Jangan mempelintir itu sehingga orang-orang yang seakan-akan pakai blangkon itu dibilang syirik, bukan Islam yang sesungguhnya. Harusnya yang pakai udeng-udeng yang Islam sesungguhnya. Salah, pengertian itu salah. Nanti akan mengeneralisir akhirnya menjadi perdebatan yang sangat bodoh nanti di tengah masyarakat. Tolong benahi ini para tokoh-tokoh yang sembarang asbun ini. Ya, terima kasih.